penghasilan kabut adalah satu perguruan tinggi juga pasti bermasalah dengan penghasilan lulusan yang tidak sesuai ketentuan. Saat ini kami sedang menyidik 5 perguruan tinggi, jadi yang diberitakan di SCTP itu benar adanya dan kami tidak menutup-nutupi, dan kalau memang itu perguruan tinggi bermasalah ya kita cabut izin operasionalnya. Kalau lulusan yang dihasilkan itu tidak sesuai ketentuan, kami akan batalkan ijazah. Tentunya ini kami lakukan secara bertahap dan pemeriksaan ini harus butuh kehati-hatian. Siapa tahu tadi ijazahnya sudah dijadikan tadi mungkin di anggota dewan atau juga tes CPNS, tes pegawainya, itu tentunya kami akan hati-hati sekali untuk membuka itu, untuk mengumumkan itu, karena itu kan terkait dengan hajat hidup juga. Jadi kami nanti akan rilis setelah betul-betul kami buktikan, setelah betul-betul ini loh datanya, dan nanti kami tentunya akan melakukan preventif terkait dengan hal itu.